jhana concentration. This jhana means for sahaga phajana. So with this whole accomplishment, if he practices this phajana again, repeatedly through all his life, such type of practice is called specialized. Jadi apabila seseorang ingin terlahir sebagai sesosok Brahma, sebagaimana yang diinginkan oleh Bhikkhu Sahaka ini, maka orang tersebut pertama-tama dia harus mencapai jhana. Dia harus mempertahankan jhana yang pertama ini sampai saat-saat menjelang kematian. Jadi dia harus mengkhususkan diri dalam pencapaian jhana yang pertama ini. Apa yang dimaksudkan dengan mengkhususkan diri? Maksudnya adalah dia harus memasuki jhana pertama tersebut berulang-ulang selama hidupnya. Nah, setelah itu, jadi dalam usahanya ini dia harus memiliki empat hal. Yang pertama adalah canda. Canda adalah keinginan. Keinginan untuk, dalam hal ini keinginan untuk mencapai alam maha Brahma. Di sini ada sejumlah yogi. Mereka acap kali mengatakan, Bante, saya ada urusan, saya mau pulang sebentar. Nah, ini menunjukkan bahwa canda kalian untuk melakukan meditasi masih kurang kuat. Masih ada hal-hal yang bisa membelokkan keinginan kalian untuk bermeditasi. Nah, yang pertama adalah memiliki canda yang kuat. Kemudian yang kedua adalah wiriya, memiliki wiriya, semangat atau usaha yang menggebu-gebu, yang bersemangat. Dan kalian seyogianya, apabila memiliki wiriya ini, kalian seyogianya berlatih berulang-ulang kali. Dan dengan usaha maupun energi maupun semangat yang kuat. Seringkali ada yogi mengatakan bahwa Bante, saat ini saya banyak, pikiran saya banyak, batin saya banyak mengembara, sehingga saya agak malas untuk bermeditasi. Nah, itu menunjukkan wiriya yang kurang. Yang ketiga adalah citta. Citta adalah memiliki batin yang kuat, tekad yang kuat untuk mencapai alam maha Brahma. Kemudian yang keempat adalah wimangsa. Wimangsa adalah memiliki kebijaksanaan untuk menembus, memiliki kemampuan untuk menembusi, melihat hal-hal yang paling dalam. Di dalam hal ini, dia harus mampu menembusi, melihat jhana dhamma yang pertama maupun mampu melihat objek jhana yang pertama. Jadi keempat hal inilah yang perlu dimiliki seseorang. Jadi yang pertama adalah canda, yang kedua wiriya, tiga citta, yang keempat adalah wimangsa. Keempat hal inilah merupakan suatu kekuatan yang mampu membuat seseorang mempertahankan konsentrasi jhananya. Keempat hal inilah yang biasa disebut sebagai empat pencapaian. Nah, apabila seseorang mampu mengulang-ulang pencapaian jhananya dalam selama hidupnya itu, maka itulah yang disebut sebagai mengkhususkan diri. However, these jhana formations are also a nature and permanent. As soon as they arise, they pass away very, very quickly. However, with the intention
for the attainment of Vajjhana play, he re-established this Vajjhana concentration. Because of this reason, this Vajjhana concentration, although it passes away, left behind the karmic post, karma potentiality. This karma potentiality is called karma, number 5, karma. Namun, faktor-faktor jhana ini yang keberadaannya bersyarat, itu pun muncul dan lenyap secara cepat, bersifat tidak kekal. Jadi apabila seseorang memiliki keinginan untuk mencapai jhana yang pertama, maka dia harus memasuki jhana pertama, konsentrasi jhana pertamanya, dan nantinya setelah meninggal, dia akan meninggalkan suatu potensi kamma. Dan potensi kamma inilah yang disebut sebagai kamma di dalam paticca samuppada, di dalam faktor yang berikut dari paticca samuppada. This karma potentiality is very difficult to see for many meditators. But if they want to see this karma potentiality, they should re-establish this Vajjhana concentration again. When this Vajjhana concentration passed away, it left behind the karma potentiality. That karma potentiality, they must try to see. If they try again, one day, when concentration is also enough to see, then they can see this karma potentiality by their own direct knowledge. Namun, potensi karma ini agak sulit untuk melihatnya. Jadi apabila seseorang dia mampu memasuki jhana yang pertama secara berulang-ulang, maka setelah meninggal dia akan melihat potensi, dia akan meninggalkan potensi kamma tersebut. Dan apabila konsentrasi kita cukup memiliki konsentrasi, maka nantinya akan mampu untuk melihat potensi-potensi kamma ini melalui pengetahuan langsung kita. This kamma potentiality is teaches in Patthana by the Buddha teaches this kamma potentiality in Patthana kamma picha session. I will repeat altogether, there are 5 causes. Number 1, avijja, ignorance. Number 2, dana, karibai. Number 3, ubadana, kalingai. Number 4, sankhara, phajana, sankhara, formations. Number 5, karma, potentiality. Altogether, there are 5 causes. Because of these 5 causes are ready, when that Sahaga passed away, he was reborn in Mahabrahma place as a Mahabrahma. But when he was reborn in Mahabrahma place, his name was Sahampati. You may understand this Sahampati. That Sahampati was one of Mahabrahma who came down to the Buddha to ask to teach Dhamma. When our Buddha reluctant to teach Dhamma, one day our Buddha reflect with his knowledge to the different types of beings. He saw many beings which are full of defilement, dust,
Because of this reason, his mind reluctant to teach Dhamma. At that day, Sahabadi Brahma quickly came down from the Brahma wall and to the Buddha and asked to teach Dhamma. There are some people whose wisdom I has a little bit defilement test. Because of this reason, Buddha also accept his request. Potensi kama ini diajarkan di dalam ajaran Sang Buddha tentang paccaya. Dan saya ulangi, jadi yang pertama adalah avijja, yang kedua adalah tanha, avijja ketidaktahuan, kemudian tanha, kemudian yang ketiga adalah upadana, yang keempat adalah sangkara, dan yang kelima adalah kamma. Lima sebab inilah yang apabila sudah siap akan membuat seseorang terlahir di alam yang baru. Jadi ketika Bhikkhu Sahaka ini meninggal, ya karena kelima sebabnya ini sudah siap, sehingga membuat dia terlahir di alam Maha Brahma. Dan setelah terlahir sebagai Maha Brahma, nama beliau bukan lagi Sahaka tetapi Sahampati. Brahma Sahampati. Dan kalian tentu saja cukup akrab dengan nama tersebut. Maha Brahma ini, karena Maha Brahma ini atau Brahma Sahampati ini, dia turun ke dunia memohon Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada umat manusia, mengajarkan Dhamma kepada makhluk hidup lainnya. Karena pada saat setelah mencapai pencerahan, setelah meninjau atau merenungkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh beliau setelah pencerahan, beliau menyadari bahwa pengetahuan tersebut agak sulit untuk diterima oleh mereka-mereka yang masih memiliki banyak debu dalam mata batin mereka. Oleh karena itu, pada saat itu Sang Buddha agak segan untuk mengajarkan Dhamma tersebut kepada umat manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lantas, setelah mengetahui keengganan dari Sang Buddha tersebut, Brahma Sahampati langsung turun ke dunia dan memohon Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma yang telah ditemukan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ada sejumlah orang di mana di mata mereka ada sedikit debu sehingga mereka mampu untuk melihat ajaran Dhamma tersebut. Dan setelah dimohon oleh Brahma Sahampati ini, lantas Sang Buddha setuju untuk mengajarkan Dhamma kepada umat manusia. Another example is Kedigara, pot maker. Kedigara is one of the disciples of Kassapa Buddha. He was also Anagami Noradana. However, he cannot ordain as a bhikkhu because he had two parents. His parents are blind. Because of this reason, he cannot ordain. He must serve to his parents. However, he specializes both jhana. Although he already attains, he specializes both jhana. What is the reason? He want to be reborn in Aviha Plain, one of the five pure apples, Sodawasa Plain. Contoh yang lain adalah Gatikara.
Gatikara ini adalah seorang siswa dari Buddha Kassapa. Gatikara ini dia juga sudah mencapai tingkat kesucian anagami. Cuma Gatikara ini dia bukan seorang biku. Dia tidak bisa ditabiskan sebagai seorang biku karena kedua orang tuanya buta dan dia harus melayani kedua orang tuanya tersebut. Gatikara ini dia mengkhususkan diri, dia mengambil spesialisasi dalam jhana keempat. Walaupun beliau sudah mencapai 8 samapati, 8 pencapaian, sudah mencapai jhana ke-8, tetapi beliau lebih mengkhususkan diri pada jhana keempat. Mengapa? Karena beliau ingin terlahir di alam awiha, ingin terlahir di salah satu alam Brahma yang disebut sebagai alam awiha. Alam awiha ini merupakan salah satu alam dari kelompok alam sudawasa atau kediaman murni atau kediaman suci. He gained ordain because of he had responsibility to serve his two blind parents. But there is also another responsibility. He always served. He nearly every day served Kassapa Buddha also. Because of this reason, he cannot ordain. But he always observed his 10 precepts. He never touched money. He never eat dinner. As a lay devotee, who is serving for his blind parents as well as for Venerable for Kassapa Buddha, you should emulate this sila, purification of sila. As a lay devotee only. This is natural sila for Anagami Noradhanas, these 10 precepts. Jadi Gatikara ini dia tidak bisa ditabiskan sebagai biku selain karena masih ada tanggung jawabnya terhadap kedua orang tuanya yang sudah buta. Selain itu dia juga memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu setiap hari melayani Buddha Kassapa. Jadi sebagai walaupun sebagai seorang umat awam, bukan sebagai seorang biku, beliau menjalani 10 sila. Jadi beliau tidak pernah menyentuh uang, juga tidak makan malam. Jadi beliau menjalankan sila 10 sila ini dengan baik. Kalian seyogianya meniru teladan dari Gatikara ini. Jadi walaupun hidup sebagai seorang perumah tangga, tetapi mampu menjalankan ke-10 sila. 10 sila ini merupakan suatu pakati sila, suatu sila alamiah bagi seorang anagami. Jadi seorang anagami pasti akan menjalankan sila tersebut secara otomatis. Ya. In this case, I also want to relay five causes. Number one, avijja, ignorance. He understand as a Brahma and Aviha play. This is wrong understanding. Then number two, craving, dana, attachment to the Aviha Brahma's life. Number three, Ubadana Klinge, repeated attachment to the Aviha Brahma's life. Number four, Sankhara formations. In this case, he specialized fourth jhana dhamma, Sankharas. There are 31 mental formations in fourth jhana. Number five is Kamma, the Kamma potentiality of these fourth jhana dhammas.
Altogether there are five causes. Because of he accumulate these five causes, after death he was reborn in Aviha Brahma plane, one of the five Sotavasa pure abode planes. Jadi karena adanya lima sebab, maka Gatikara ini terlahir di alam Aviha setelah kematiannya. Kelima sebab yang membuat dia terlahir di alam Brahma tersebut adalah, pertama, adanya avijja, ketidaktahuan. Avijja terhadap makhluk Aviha, makhluk yang terlahir di Aviha, atau makhluk yang berada di alam Aviha atau alam Mahabrahma ini. Kemudian sebab yang kedua adalah tanha, adanya tanha, adanya kemelekatan terhadap alam ini, yaitu alam Aviha atau alam Mahabrahma ini. Kemudian yang ketiga, adanya faktor yang ketiga adalah upadana, yaitu kemelekatan yang berulang-ulang terhadap alam Aviha ini. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah sangkara. Sebab yang keempat adalah sangkara, yaitu beliau mengkhususkan diri dalam sangkara dari jana keempat, mengkhususkan diri dalam bentukan-bentukan batin yang ada dalam jana keempat. Bentukan-bentukan batin atau ya bentuk-bentuk batin yang ada di jana keempat ini secara keseluruhan ada 31. Dan yang kelima adalah, sebab yang kelima adalah kamma, yaitu potensi kamma dari jana dhamma yang keempat. Jana dhamma yang keempat. Jadi akibat sudah mengumpulkan kelima sebab ini, yaitu avijja, tanha, upadana, sangkara, kamma, yang berhubungan dengan kelahiran sebagai Mahabrahma inilah, membuat Gatikara setelah meninggal terlahir di alam Aviha, yaitu salah satu alam dari lima alam yang ada di dalam alam Sudawasa. Gatikara and our body Sada Jodi Bala were good priests in Dainokaspa Buddha. Because of this reason, although he was reborn in Aviha Brahma plane, he was always expecting his prayer, our Bodhisattva's renunciation, because he already know in Dainokaspa Buddha that our Bodhisattva one day will become Karma Buddha. Because of this reason, one day when our Bodhisattva Siddhartha renounced the world, at that day he came down to the Anoma beach to offer 8 prakaras, 8 requisites, jivara, 3 jivaras, bowl, needle, water filter, razor, etc. So at that day, he offered these 8 prakaras. Our Bodhisattva cut his hair bravely, without relinquishing reluctant mind. Bravely he cut his hair, take this robe, renounce the world. Oh, very good. Gatikara ini dia mempunyai seorang sahabat karib yang bernama Jyotipala. Jyotipala ini merupakan bodhisatta kita, bodhisatta yaitu yang kelak akan menjadi Buddha Gotama.
Jadi pada saat itu di zaman Buddha Kassapa, mereka adalah dua sahabat yang karib. Pada saat Gatikara ini sudah terlahir di alam Awiha, beliau masih sangat memperhatikan apa yang terjadi pada sahabatnya, yaitu pada Jyotipala ini. Beliau pada saat itu, karena sudah mengetahui dari mulut Buddha Kassapa bahwa Jyotipala ini nantinya akan juga menjadi seorang Sammasambuddha, sehingga beliau sangat mengharapkan, sangat menanti-nantikan saat-saat di mana Jyotipala ini meninggalkan keduniawian. Dan pada saat sang Bodhisatta terlahir sebagai Siddhartha Gautama, pada saat beliau meninggalkan keduniawian, Gatikara ini juga turun ke dunia, turun ke danau Anoma atau di pinggiran danau Anoma, kemudian memberikan persembahan 8 perlengkapan hidup bagi seorang petapa. Misalnya jubah, kemudian pata atau mangkuk, kemudian pisau cukur, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bahwa Sang Bodhisatta meninggalkan keduniawian dengan gagah berani, tanpa ragu-ragu. Ya, kalian seyogianya juga melakukan hal serupa. Jadi mengenakan jubah dan meninggalkan keduniawian. In this case, I want to say that if a meditator wants to know the dependent origination by direct knowledge, first he or she must try to discern five present causes, which are accumulated for the future existence. In this case, I want to relate one example. In my forest refuge retreat, there is one meditator. She specializes Tachana because she likes Tachana very much. Her attention is in this very life. If she began Raha, it is okay. But her second choice is, if she cannot become Raha in this very life, she want to be reborn as a Brahma Oni. In this case, if she understands as a Brahma, this is avijja, ignorance, wrong understanding. Attachment to the Brahma life is craving, tanha. Repeated attachment to the Brahma life is upadana, clinging. Then she specialized Tachana Dhammas. These Tachana Dhammas are, altogether, they are 32 mental formations. They are Sankhara formations. But as long as they are also nature impermanent, as long as they arise, they pass away very, very quickly. Although they pass away, they left behind karma potentiality. That karma potentiality is called karma. Altogether, there are five present causes: avijja, ignorance, tanha, craving, upadana, clinging, sankhara, tajjana formations, tajjana dhamma formations, and karma potentiality of these tajjana formations. Jadi apabila seorang meditator ingin mengetahui paticca samuppada, jadi pertama-tama dia harus mampu melihat, mencermati lima sebab yang terjadi pada saat ini yang nantinya akan menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Saya ingin menceritakan satu kisah lagi yang berhubungan dengan seorang meditator, seorang yogi yang tinggal di suatu tempat meditasi di hutan.
yogi tersebut adalah seorang wanita dan dia mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang ketiga. Karena dia berpikir, kalau misalnya saya mencapai arahat, ya okay, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya dalam kelahiran ini saya tidak mencapai arahat, maka diharapkan nantinya dia akan dia ingin terlahir sebagai seorang Brahma. Dan jadi dalam hal ini, pertama-tama dia memiliki lima sebab. Yang pertama, avijja, yaitu pemahaman yang salah terhadap eksistensi sebagai Brahma tersebut. Kemudian yang kedua, atau ketidaktahuannya terhadap keberadaan sebagai Mahabrahma, itu yang disebut sebagai avijja. Kemudian yang kedua adalah tanha, kemelekatan terhadap alam tersebut. Yang ketiga adalah upadana, yaitu kemelekatan yang berulang-ulang terhadap alam tersebut. Kemudian yang keempat adalah sangkara, yaitu dia mengkhususkan diri dalam jhana, dalam bentukan-bentukan batin dari jhana keempat. Untuk jhana yang ketiga, secara keseluruhan ada 32 bentuk-bentuk batin atau 32 sangkara yang ada di dalamnya. Walaupun sangkara-sangkara ini timbul dan tenggelam dengan sangat cepat, tetapi mereka masih meninggalkan potensi kamma, dan itulah yang menjadi sebab yang kelima, yaitu kamma. Potensi kamma menjadi salah satu dari kelima sebab tersebut. Jadi karena adanya kelima sebab tersebut yang membuat dia nantinya terlahir sebagai seorang Brahma. If a meditator wants to become arahat, is it good? If it is good, you must shave. But in this case, she can discern these five causes easily. After that, we teach her to discern nama, rupa, mentality, and materiality, bhagava, abdudhi, and then not but linking my moment, parisandhi stage. Abda desani nama rupa abdu parisandhi my moment, but linking my moment. She continue to discern nama rupa mentality and materiality in the past life. When she discern mentality and materiality in her past life near death moment, there is one problem. One problem is, in her mind, she saw bats, B-A-R-D, that's bats. She is releasing bats. While she is releasing bats, she had the intention to be a liberated woman from the round of rebirth. Such idea only, but not especially wishing. She had such idea, such intention. She want to be liberated from the round of rebirth. Such intention. Why such intention appeared to her? Because she was at the time Christian. Although she was Christian, when she is studying in her school, they must study different religions. In their school, there is one room. In that room, there are Buddha images as well as different articles relating to the Buddhism. When she saw these objects attacked to her mind. In the liberation, she partially understood. Because of this idea, she released these bats.
We call this is Jivita Dana, to save their life. This is her wholesome karma. But while releasing this path, she had the intention to be liberated, like from the Rana rebirth. This is her intention. Apakah kalian ingin mencapai ini, ingin menjadi seorang arahat? Apakah menjadi seorang arahat itu adalah sesuatu yang baik? Kalau kalian merasa itu adalah suatu hal yang baik, maka cukurlah. Jadi wanita tersebut atau yogi wanita tersebut, dia mampu mencermati kelima sebab di masa lampau dengan kelima sebab yang ada di saat ini dengan mudah. Dan jadi dia mampu untuk mencermati fenomena batin dan fenomena materi dalam kelahiran ini. Kemudian beliau juga mampu mencermati fenomena batin dan materi sampai ke titik di mana terjadi penyambungan kesadaran pada saat mulai terjadinya kelahiran yang baru. Dan ketika dia melanjutkan mengamati atau mencermati fenomena batin dan fenomena materi di dalam kelahiran lampaunya, ketika beliau melihat saat fenomena batin dan materi di saat-saat menjelang kematiannya, lantas muncul satu masalah. Dia melihat di dalam batinnya suatu adegan di mana dia melepaskan sejumlah burung. Dan pada saat melepaskan burung tersebut, dia mempunyai suatu niat, mempunyai suatu ide agar dirinya bisa juga terbebas dari kelahiran kembali, terbebas dari samsara. Jadi pada saat dia melepaskan burung, dia mempunyai niat agar dia bisa terbebas dari samsara. Mengapa demikian? Karena sebetulnya sebelumnya dia adalah seorang Kristen. Walaupun dia sebagai seorang Kristen, tetapi di sekolah dia mempelajari lima agama. Dan di sekolahnya itu juga ada suatu ruangan khusus untuk agama Buddha. Di dalam sekolahnya diajarkan kelima agama, dan ada salah satu ruang yang khusus untuk agama Buddha. Dan di dalam ruang tersebut ada Buddha Pratima, ada Buddha Rupang atau patung Buddha atau gambar Buddha. Dan di dalamnya juga ada sejumlah literatur atau buku-buku tentang agama Buddha. Lantas barang-barang tersebut yang ada di dalam ruangan tersebut menarik perhatiannya, dan lantas membuatnya mempunyai keinginan untuk terbebas dari samsara. Tindakan melepaskan burung ini di dalam agama Buddha disebut sebagai Jivita Dana, yaitu dana kehidupan. In that Buddha's room, in their school, there is one image. That image attracted to her very much. Attracted to her mind very much. That image is our Bodhisattva while he was practicing in Uruvela for 6 years. That image only. Very thin, all bones are coming off. Very thin. That picture attracted to her mind very much. Then she checked what is what. Then she partially understood liberation. Because of this reason, when she saw birds, she had a lot of karuna, compassion. Because of this reason, she bind these birds and she released these birds. When releasing these birds, she had also the idea for liberation. I asked him,
I ask her, but however, here, in this case, his donation is called Jivita Dana, to save Bhatt's life. While accumulating this karma, her sila is very pure. She never, although she was Christian, she never killed any being. She never steal any other requisite belongings, any other's belongings. She never do sexual misconduct. She never tell lies. She never drink any intoxicants. Her sila is very pure. Based on pure sila, she accumulate wholesome karma, releasing bhats to save their life. But her intention is for liberation. For what type of liberation? As a man or woman, when I ask her to check, then she say, as a woman, she want to practice for liberation. Such type of idea only. Jadi pada saat itu di ruangan agama Buddha ada sebuah patung yang sangat menarik perhatiannya. Patung itu adalah